Assalamualaikum teman, di video kali ini kita bahas bagaimana cara mengubah tampilan HP Redmi menjadi HP Poco. Mungkin kita pernah kepikiran ya, ketika sebagai pengguna Redmi yang belum pernah pakai HP Poco penasaran, apakah pengguna HP Poco mempunyai tampilan atau user interface yang sama, ataukah berbeda? Karena kedua brand tersebut berasal dari satu pabrikan, yaitu Xiaomi. Nah di sini, kita akan coba pengalaman seperti menggunakan HP Poco di Redmi yang kita miliki. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman, langkah pertama yaitu kita unduh sebuah aplikasi yang bernama Poco Launcher. Nah, ini merupakan launcher resmi ya, yang digunakan pada HP Poco saat ini. Teman-teman bisa mengunduhnya di Google Play Store atau melalui link yang ada di deskripsi. Oke, jika sudah, langsung saja kita install. Dan tunggu sampai proses unduhnya selesai. Oke, jika sudah selesai, jangan langsung kita buka ya, tapi kita masuk ke setelan telepon. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih layar utama, kemudian pilih peluncur bawaan. Dan kita pilih yang Poco Launcher. Nah, setelah itu baru kita keluar, dan buka aplikasi Poco Launcher. Nah, di sini kita pilih dulu yang saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian pilih terapkan. Dan izinkan. Nah, maka tampilannya sekarang berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, agar tampilannya lebih seperti HP Poco, di sini bisa kita ganti temanya ya. Kita pilih tema. Kemudian pilih yang Poco UI. Oh iya, untuk selengkapnya tentang cara mengganti tema di HP Xiaomi, teman-teman bisa mampir di video yang ini. Oke, jika sudah langsung saja kita terapkan. Kemudian pilih mengerti. Bisa kita kembali. Dan user interface dari Poco Launcher siap digunakan. Nah, di sini bisa kita lihat-lihat dulu dari home screen-nya, kemudian control center, dan untuk menunya juga. Oh ya, untuk menunya HP Poco itu pakai app drawer ya, untuk mencari sebuah aplikasi. Untuk buat animasi akan tampil Poco juga karena bawaan tema Poco UI. Sekarang misalnya kita udah pakai Poco Launcher sehari dua hari, tapi ngerasa lebih nyaman pakai yang sebelumnya, yaitu MIUI Launcher. Nah, timbul pertanyaan, cara balikinnya gimana? Nah, untuk cara balikinnya di sini kita buka menu setelan. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih layar utama. Kemudian pilih peluncur bawaan, dan pilih peluncur sistem. Jika sudah, kita kembali, dan restart handphone kita. Nah, sekarang sudah kembali ke peluncur bawaan. Untuk temanya juga kita ganti ke tema awal. Dan sudah kembali seperti semula. Jadi, buat teman-teman yang pengen ngerasain tampilan HP Poco itu seperti apa, atau yang punya rencana pengen nambah ke HP Poco, bisa mencoba cara ini. Kalau dari segi tampilan bawaan Xiaomi, menurut teman-teman nyaman pakai MIUI Launcher atau Poco Launcher? Bisa tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Saya Sradis, sampai jumpa di video berikutnya. Poco Launcher X MIUI Launcher.